Okay, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel, man. Seperti biasa, kalau udah bersama Bos Bagir dan ada Amek dalam satu kabin, ini kita dalam satu kabin berarti ada sebuah perjalanan yang akan kita tuju. Hari ini kita bakal hunting Vespa lagi, men. Hunting Vespa ke daerah mana, Bos? Lembang. Okay, kita ini menuju Lembang dari jalur ambil dari jalur Cimahi ya, Bos ya. Cimahi masuk ke Lembang. Dan Vespa apa yang bakal kita hunting, kita lihat aja, men. Ikutin terus video kami. Banget. Ya, kanan, bos. Bos. Lokasinya di sini, tapi unitnya eueuh, man. Hah? Eta ta. Masuk tuh, Pak. Okay. Seperti biasa, men, kita udah nyampe di lokasi. Di foto juga domat ya di dia. Heeh, di dia. Dulu kita pernah ke sini ya, Mat. Iya, pernah. Pernah ke dia. LX cerita ya. Iya, LX. Kita pernah survei juga di sini LX. Di KPTA. Ya. Oke, kita sambil nyantai, sambil nunggu. Ini juga tempatnya kafe juga, jadi enak bisa sambil ngopi dulu lah. Mau selamat? Di mana? Orek Adi. Surat-surat. Oh, sehat. Ini mau pernah ketemu atau sehat biasa ya. Ini lagi ngopi ya. Siap. Kita teh mau ngopi kah? Kita lagi ngopi aja. Halo, apa kabar? Semuanya baik. Baik, alhamdulillah. Ya kebetulan sekalian kesini. Ambil lagi ambil ya. Ambil lagi. Udah lama enggak ke sini kan. Sampai Jati, hutan Jati ini teh. Kaki. Oke. Iya. Yang merah punya siapa itu yang Super 100? Ah? Super 100 ini punya teman enggak? Oh, punya teman juga. Ada aku juga di rumah VBB mau dijual. Oh, VBB. Tahun 65 plat B. Tahun 65 plat B. Berapa itu di angka berapa? Teh siapa namanya biar aku namain? Ahmad. Ahmad, iya, Kang Ahmad ya. Iya, betul. Ahmad. Mas Vespa gitu dia. Si Kante lagi ngopi ini, Mas, tak tahu. Ah. Oh, yang mau lihat ini ya. Iya, kebetulan ini barang bos saya sekarang. Oh, mau ngecek Primavera. Yuk, lanjut. Gimana nih? Enak. Oke, men, kita coba cek dulu kondisi unitnya. Kanu canggeun, Mat. Oek. Tabah dia, ya. Nah, ini kondisi unitnya, men. Nah, di dia, we. Karena di sini gelap gitu ya. Kurang penerangan, ini juga udah maghrib. Secara garis besar kondisi unit seperti ini, men. Ini Ahmad seperti biasa lagi cek-cek dulu. Ini warna coklat ya, Mat? Iya, warna coklat. Ini Primavera tahun sabar, Mat? 2014, ya? Ini Primavera 2014. Spionnya ini masih ori. Listnya juga masih kelihatan rapi, men. Body juga kelihatan rapi, Mek. Rada kusamnya keluar dari... biasa finishing dulu. Iya, Mat, rada iya, Mat. Cekah? Heeh. Ya. Biasa kuncinan di dia. Ini 150 3VA ya kondisinya. C
cobain nyalain mah. Bisa. Oh, kuncinya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, informasi aja ngasih tahu kalau setiap cek unit pastikan dulu ke kalian cek semuanya, men. Dari hal kecil sampai hal yang besar ya. Lihat tempongnya jangan. Oh iya, tempong itu. Nah. Benar enggak? Kentop. Ada tempong yang kentop sedikit. Ya, aman ini. Sebenarnya itu cuman bisa mempengaruhi dari segi harga juga ya, Mat ya. Cek juga ini, men. List ini nih lumayan soalnya harganya. Nah, list ini nih. List ya, kalau misalkan ada yang udah ngeretak itu lebih baik jangan. Nah, ini gua sekilas aja, men, nge-review motor ini karena kondisinya kurang terang ini teh ya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin nanti gua bakal review lagi motor ini kalau jadi di Pinang di rumah, men, supaya lebih jelas ya. Mungkin gitu aja, men. Tapi ini lagi dicek-cek juga sama Ahmad seperti apa. Oke, Mat, siap, Pak. Lampu kade. Oke, men, ini Ahmad coba test drive dulu. Oke, men, ini udah dicek. Kumaha, Mat? Aman? Aman. Mesin? Iya. Arampang? Tinggal masalah harga aja, Mat. Masalah harga? Oke. Okay. Tinggal nego harganya. Oke, okay, men, mungkin. Hah? Surat-surat. Oh, iya. Cek surat-suratnya juga, men. Itu adalah hal yang terpenting. Coba. 3 bulan puasa. Nah, ini surat-suratnya. PPKB, kunci coklat juga jangan lupa nih. PPKB, faktur kita juga harus cek, men. Semuanya. Nomor rangka juga kita harus cek. Nomor rangka, nomor mesin juga. Nah, kita juga harus cek juga pakai kunci master. Kilometer 25.000. Iya, 25.000. Ini jalan. Nah, mungkin, men, gitu aja dulu ya untuk review motor ini. Tadi udah dicek juga, udah di test drive juga. Untuk lebih jelasnya nanti gue bakal review kalau mau, kalau harganya cocok, motor ini akan dipinang, nanti gue bakal review di rumah, men. Ya, mungkin gitu aja. Terima kasih. See you next video. Peace. Assalamualaikum. Hey, Om, thank you ya. Thank you banget ya. Semoga unitnya enjoy. Amin, thank you banget. Kita pasang lagi, Om ya. Iya, thank you banget ya. Ya, bos. Ini kopinya, thank you, Om. Ya, enjoy ya. Siap. Nanti ngajak anak-anak lah kesini lah. Oke, baik. Oke, men, jadi ya, Primavera ini jadi di Pinang. Sebelumnya kita udah pernah ngambil LX juga beberapa tahun yang lalu ya. Dan sekarang oke, men. Nah, jadi karena waktu kemarin gak sempat buat nge-review karena lokasinya memang gelap, ini Primavera yang sedikit gua bakal reviewnya, men. Nah, oke, okay, men. Jadi ini unitnya agak siluet juga, wih. Ini warnanya di STNKT warna Vespa, warna coklat ya, udah warna coklat, warna coklat tuh, warna coklat sesuai. Nah, ini Primavera, men, tahunnya ini tahun 2014. Primavera tahun 2014. Kondisinya unit ini baru beres di servis, udah dipoles juga ya, cuman ini pajak mati, men. Nah, kondisinya seperti ini, spion juga masih ori, speedometer ini masih jalan. Kita cek aja kilometernya, lumayan juga ya,
kilometernya nanti kita bakal coba untuk nyalain. Hand gripnya ini udah lumayan lah ya. Kalau body ini mulus ya, list-list juga mulus, bisa dilihat. Lantai juga ya cuma lecet-lecet pemakaian. Jok juga ini masih ori dari Vespa-nya. Ya, original. Mulus juga, ini 150 ya men ya. 150 trivi keadaan ban ini lumayan juga, keadaan ban ya kurang lebih 80% lah. Blok CVT aman, nggak ada yang retak. Filter semuanya juga ini udah dicek men. Ya waktu di sana nggak sempet cek lebih jelas karena kondisinya memang gelap. Nah mungkin gitu aja. Nah kalau misalkan sebelum kita cek mesin, seperti biasa men, kita bakal cek mesinnya dulu sebelum dinyalain ya. Nah, ini udah dibersihin sama Amek. Seperti biasa ini kondisi mesinnya, gak ada yang rembes ya. Kondisi mesin seperti ini, mulus, rapi. Ya mungkin kotor-kotor dikit lah, kebul ya. Nah kita bakal sedikit nyalain sekarang. Oke, kita cek buat nyalainnya men. Oke. Bisa kedengeran ya kalau TVA itu memang suaranya beda damai dengan yang iGet. Ini agak sedikit kasar. Lampu nyala semuanya. Ya tuh. Nah ini unitnya men. Ya. Lighting juga bisa dilihat, lighting. Lighting kiri itu jalan, Mat? Lighting kiri. Coba enggak? Dan kebetulan motor ini ada yang mau lihat-lihat. Jalan. Ya. Kanan jalan. Kiri nuta jalan. Oke, anu iya nih kalau ditempuan teh. Kaburu mau mau dibongkar heula. Ada ada ya, tadi kita ngebahas sama anu kan. Kurang ada bayang dari mana. Ini kondisinya ya men ya. Kecek tuh lampu ininya. Nah, urung-urung. Urung-urung. Oke, nyala-nyala. Berarti kurang trek ya. Oke, men. Semuanya normal dan nyala. Oke, sip. Ini Primavera tahun 2014. Dan ini kita jual berapa, Mat? Di harga 33. Harga 33, men. Ya. Harga 33. Dan nanti gue bakal review motor yang ini nih. Tapi nanti ya, gue bakal review ini unit ngambil dari Jakarta. Ya mungkin gitu aja men. Terima kasih. Dan jangan lupa seperti biasa, klik tombol merah di bawah. Subscribe, like, komen, dan juga share. See you next video, peace. Assalamualaikum, Mang Ijal pamit, bye.